Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cipu dimanapun Anda berada, masih bertemu dengan For Watching My Channel Irwan Cipu. Nah sahabat, hari ini Irwan akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita transfer pulsa ke sesama M3 ataupun Indosat. Tapi sebelumnya silakan subscribe My Channel Irwan Cipu. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Like, komen, dan share kepada teman-temannya. Sehingga ada video-video terbaru dari Irwan Cipu. Kemudian mudah-mudahan video-video dari Irwan Cipu ini bermanfaat. Nah sebelumnya, kalau kita ingin mentransfer ya suatu pulsa ke pulsa yang lain, kita cek dulu pulsa kita mencukupi atau tidak. Ya, kita ketikkan bintang 123 pagar ya untuk memastikan pulsa kita mencukupi. Nah, pulsa ini sebanyak 55.600 ya. Oke, berarti mencukupi karena akan mentransfernya kurang lebih adalah 50.000. Ya, 50.000. Nah, kemudian kalau kita sudah pas ya pulsa kita, kemudian kita masuk ke pesan yang sebelah sini. Ya, kemudian kita buat pesan yang baru. Ya, kemudian tulis. Kemudian kita penerima adalah 151 adalah sebuah nomor dari provider dari M3 ya untuk mentransfer pulsa kita. Kemudian kita tuliskan. Di sini ada ya. Transfer pulsa disatukan saja. Ya, kemudian kita spasi. Kemudian tuliskan nomor tujuan. Ya. Kita tulis saja. Kemudian spasi. Kalau kita sudah menulis nomor tujuan kita, kemudian kita spasi. Kemudian tulis nominal ya tadi adalah 51.000. 51.000 ya. Nah, kalau sudah kita tinggal langsung saja kirim ya. Kita langsung saja kirim di sini ke 151. Nanti kita tunggu bagaimana ada notifikasi dari 151. Ini biayanya biasanya Rp600 ya. Anda diperbolehkan mentransfer pulsa selama sisa pulsa setelah transfer adalah minimal 5.000. Oh ya, terlalu banyak ini. Kita ulangi lagi. Karena tadi 55 ya. Jadi katanya harus sisa dari transfer itu adalah 5.000. Ulangi lagi. Kita transfer pulsa ya. Transfer pulsa spasi kemudian nomor masukkan nominalnya adalah pas 50.000. Oke, pas ya. Kalau sudah kita kirim, mudah-mudahan bisa nih. Nanti ada notifikasi. Nah, Anda akan mentransfer pulsa ya. Nah, nanti akan dikasih token ya. Di sini 115115A, A kecil ya. Oke, kita ketik adalah oke. Huruf besar semua, oke. Oke, spasi token kita yang atas nih, 115A. Nanti setiap orang itu berbeda ya. Kalau berhasil berarti akan masuk ke nomor kita. Nanti ada notifikasinya. Kita kirim saja. Oke. Nah,
Kita tunggu beberapa detik. Kalau berhasil, nah Anda mentransfer pulsa ini ya sebesar 50.000 pada jam ini. Biaya 600. Ya, biaya 600. Oke, berarti sudah terkirim ini. Sudah terkirim ya. Jadi begitu saja. Bagaimana kita mentransfer pulsa di M3 ke nomor M3 dengan mudah. Namanya ada notifikasi Anda mentransfer pulsa ke nomor sekian dengan sebesar 50.000. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jangan lupa silakan subscribe my channel Irwan Jipu. Kemudian like, comment, share kepada teman-temannya. Nah ini kalau sudah dilihat di HP HP yang lain yang dikirim itu sudah masuk ya. Awalnya tadi 12.000 jadi 62.000. Oke. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.